Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sudah berada di kota Jakarta. Nah, di video ngetrip kali ini saya akan mencoba berkunjung ya, jalan-jalan ini ke taman akuarium indoor terbesar yang ada di Indonesia. Namanya adalah Jakarta Aquarium dan Safari. Ini kalau misalkan letaknya ada di dalam mall. Di Mall Neo Soho tepatnya ya, ada di belakang saya tuh. Nah, jadi ini punya lebih koleksi hewan sekitar 3.500. Jadi bisa dikatakan terbesar, terbanyak ya untuk akuarium indoor. Nah, kita akan langsung aja menuju ke Mall Neo Soho yang kebetulan berada di daerah Jakarta Barat. Ini patokannya satu kompleks sama mau Taman Anggrek maupun juga Central Park. Yuk. Sudah pesen tiketnya, ada di sebelah sana ya untuk loketnya. Jadi kita bisa on the spot ataupun juga beli secara langsung di aplikasi seperti aplikasi tiket.com tentunya, karena kalau di aplikasi kita bisa dapat potongan yang lebih murah. Di harga normalnya kalau misalkan reguler ya di weekday sekitar Rp150. Tapi kebetulan karena saya pesennya di aplikasi tiket.com dapat potongan kurang lebih sekitar 10%, jadi bayar sekitar Rp130 aja. Oke, sekarang saatnya kita coba masuk untuk mengeksplor ada satwa apa saja yang ada di Jakarta Aquarium. Dan ini untuk lobbynya cukup luas, kita langsung aja, yuk! Nah, sekarang saya sudah masuk di dalam Jakarta Aquarium. Jadi di sini tuh ada dua tempat ya, yang di lantai bawah sama di lantai atas. Dan setiap lantai itu tentunya berbeda-beda satwanya. Dan di sini juga nggak cuma ada satwa air meskipun namanya Jakarta Aquarium, tapi juga di sini ada satwa darat. Banyak ya pokoknya. Jadi emang bisa dikatakan ini kebun binatang indoor lah yang terbesar di Indonesia. Selain ada satwa tentunya dari air, juga ada satwa daratnya juga. Kita akan coba lihat yuk ada apa saja. Jadi luasnya 1 hektar ya, luar biasa banget. Kita coba eksplor. Nah, di sini ada salah satu satwa yang unik. Ada ikan buta, teman-teman ya. Ikan Meksiko sesuai seperti namanya, Mexican Blin Captetra. Jadi si ikan ini kehilangan mata beberapa hari ya setelah matanya mulai berkembang. Dan mereka ini kalau misalkan buat membantu ada tekanan ataupun juga mencari makanan, itu mereka kayak punya garis seperti sensor lah, kayak gitu tuh. Oke, kalau misalkan untuk tempat didesain sedemikian rupa ya, sehingga bisa dikatakan menyerupai alam lah di sini. Ada semacam hutan. Nah, kalau misalkan di sini juga kita bisa berfoto-foto nih ya, ada spot untuk berfoto, ada pelampu dengan latar belakang pantai. Wah, seru banget di sini. Kita coba tidak hanya bisa melihat satwa-satwa, tapi juga bisa belajar. Karena tentu banyak keterangan-keterangannya yang membantu kita untuk tahu ini hewan apa. Terutama kalau misalkan buat keluarga, buat anak, ini cocok banget ya. Ini emang bisa dikatakan wisata yang ramah buat keluarga. Yuk kita lihat ada apa aja lagi di sini. Ya, nah di sini ada satwa pendatang baru di Jakarta Aquarium. Sempat baca informasinya, ini ada monyet kapusin, teman-teman ya. Jadi yang biasa kita lihat kalau misalkan pernah nonton Night at the Museum, nah ini dia nih ya. Hewan atau juga monyet kapusin.
menegaskan isi cockroach. Jadi ketika dia merasa terancam, dia akan bunyi. Coba boleh aku ada satu RW. Bedanya sama kecoa kita ini apa? Lebih bedanya, lebih baik apa ini? Lebih jinak kayaknya. Lebih baik, lebih kalem, lebih bersih. Oh. Ini bisa dimakan. Bisa dimakan. Di Thailand ada yang makan kecoa. Ah. Ini dia kecoanya. Oh. Di Fear Factor ini dimakan hidup-hidup. Oh, ini kecoa yang ini. Yes, betul. Ini dia kecoanya. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini ada kecoa Afrika katanya. Dia makannya sayur dan buah bukan karena tinggal di Jakarta Aquarium dan Safari. Oh. Tapi karena pada habitat aslinya dia makannya memang sayur dan buah. Sayur dan buah ya berarti ya. Makanya dia kaya akan protein. Makanya kalau di Thailand makanya dimakan ya Mbak ya. Siap, boleh diangkat lagi. Aman, bersih, dia enggak bau sama sekali dan tidak meresahkan ya pasti karena bisa terbang. Benar. Kalian di rumah bisa meresahkan. Oke, okay, terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang saya sedang menuju ke lantai bawah. Jadi ini ada salah satu ikon di Jakarta Aquarium and Safari. Ini ya. Ada tempat untuk berfoto seperti ini. Wah. Nah, jadi kita semua berkumpul di sini mau melihat penguin catwalk ya. Alias parade penguin. Jadi kalau misalkan terkenal sekarang ini ada Citayam Fashion Week, tapi kalau misalkan di sini ada Penguin Fashion Week, kita akan coba lihat paradenya seperti apa. Wah, nah gimana, seru banget ya lihat penguin-penguinnya, lucu-lucu. Nah, jadi di sini tentunya selain kita bisa melihat di dalam akuarium ataupun juga di kandangnya, di sini juga tentunya ada showing seperti biasa. Kalau misalkan di setiap kebun binatang pasti ada atraksinya. Nah, selain ada tadi parade penguin, kita juga di situ nanti bisa menyentuh hewan laut ya, satwa laut, tapi katanya jadwalnya jam 2. Ada jadwal tertentu yang dimana kita tentunya bisa ikut berpartisipasi kalau misalkan pengen kayak misalkan menyentuh atau juga nonton secara langsung. Nah, di sini juga ada tempat istirahat kalau misalkan kita capek karena tempatnya juga cukup luas. Sementara selain ada dunia bawah air, nah kalau misalnya di sebelah sana tuh ada nuansa-nuansa Jepang gitu, kita kesana yuk. Ini adalah salah satu hewan sungai yang paling berbahaya teman-teman. Ada piranha. Ini ada piranha merah. Jadi mereka kayak gak bergerak kayak gini ya. Takjub loh ya. Ini baru pertama kalinya melihat secara dekat piranha langsung. Biasanya lewat film-film. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa melihat. Wah, mantap banget. Nah, di sana ada simbol tuh ya, tulang-tulang. Jadi daging-dagingnya dimakanin. Karena memang piranha ini merupakan ikan pemakan daging alias ikan karnivora. Oh, lihat tuh. Diam aja serem, gimana mau gerak nih mereka nih. Keluar ya, jadi pas di pintu keluar kita akan dihadapkan dengan toko souvenir seperti ini yang tentunya banyak banget oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dari Jakarta Aquarium and Safari. Nah, gimana, seru banget ya. Jadi sekali lagi untuk wisata kebun binatangnya ataupun juga terutama satwa-satwa di dalam air itu banyak banget, cocok banget kalau misalkan ngajak keluarga, ngajak anak, dan yang paling penting adalah di sini itu
kita nggak harus panas-panasan. Adem tempatnya, terus juga cukup luas juga, 1 hektar keliling-keliling. Dan satwanya juga sekali lagi banyak banget ya, lebih dari 3.500 spesies. Mantep banget. Kalau bisa ke Jakarta, wajib banget datang ke sini, karena sekali lagi merupakan akuarium ataupun juga taman indoor terbesar di Indonesia. Ya sudah, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.